pemberhentian bagi pejabat-pejabat kerajaan yang daif dan uzur di Jabatan Semulian. Carangan untuk menggantikan pejabat tersebut akan dikemukakan dalam rancangan Malaysia yang akan datang. Saya kira rancangan Malaysia yang ke-12 untuk pertimbangan dan keputusan. Saya kira daerah Semulian yang besar dari itu dan Semulian dan seterusnya ke Semulian. Seperti yang saya katakan tadi, kerajaan sedang membuat kajian dan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh kerajaan pada masa kini, maka kerajaan telah mengukakan hasil-hasil kajian tersebut untuk pertimbangan dalam kajian separuh penggal Malaysia yang ke-11. Jadi kita kebukakan hasil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan kita bawa dalam yang bapak lagi. Untuk kedua, ianya banyak bergantung kepada senarai kajian yang telah dilakukan. Jadi apabila diluluskan, baru kita dapat memastikan bila cadangan tersebut dapat dilaksanakan. Jadi banyak bergantung kepada hasil kajian dan kelulusan yang dicadangkan dalam kajian separuh penggal Malaysia yang tersebut.